Halo guys, kembali lagi di channel Rip Musik. Nah, sekarang Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rip Musik. Nah, sekarang tanggal 9 Februari 2023 ya. Nah, di sini kita lagi alhamdulillah lagi banyak banget stok, terus juga lagi banyak antrian servisan ya. Bisa kalian lihat ya, ini servisan Casio, servisan PSR 900 ya, dan ini juga sama servisan PSR 710 guys ya. Nah, ini yang udah beres ya, alhamdulillah beres, tinggal nunggu aja datang konsumennya ya. Nah, ini satu lagi kita kedatangan lagi ya tamu kemarin sore sebenarnya, cuman kita baru bisa video sekarang. Oke guys. Nah, ikutin aja yuk. Nah, ini kita kedatangan keyboardnya sekaligus tiga ya guys ya. Nah, ini chord sanitizer chord 01 WFD ya. Nah, ini kendalanya itu layarnya dia lampunya redup, terus juga si teksnya itu hanya sebelah guys. Tuh, hanya sebelah, jadi di sini ada teksnya, di sini tidak. Nah, ya. Kalau untuk yang lainnya dia normal ya, dan ini juga sama kendalanya, ini satu. Tuh, enggak bisa balik dia. Jadi ini teksnya separo. Gimana dah? Enggak bisa balik lagi ya. Coba dari sini ya. Bisa main drum secara instan ya. Nah, selain chord, jadi si konsumennya tuh chordnya tuh ada dua ya. Yang satu dia mati total, dan yang satu lagi, nah ini normal, cuman minusnya itu aja, rusaknya cuma di layar sama di touch. Nah, yang satunya lagi yang mati total itu untuk kanibalannya ya, karena kalau misalkan untuk chord WFD ini, kalau untuk spare partnya jarang ya, jarang ada. Itu juga harus, kalau misalkan ada pun paling kanibalannya gitu ya. Itu aja sih, dan di sini ayo kita masuk lagi ke ruangan teknisi. Nah, ini Master Yusuf, spesialis toko bangunan. Nah, ini kita ada lagi keyboard ya. Nah, kalau ini PSR 2100 guys, ini PSR 2100, tadi matinya kendalanya itu di layar, dia ngeblank. Hah? Oh, ada di video sebelumnya ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat aja kondisi before afternya ya, karena di sini real, nyata gitu ya guys ya. Nah, ini dia nih yang saya bilang untuk kanibalannya nih, jadi dia sama juga chord 01 WFD ya. Nah, ini mati total, jadi bisa untuk kanibalan itu aja menurut konsumennya kayak gitu guys. Nah, dan ini juga kita kedatangan lagi, alhamdulillah ya, kita terus menerus kedatangan tamu servisan. Nah, ini Roland IM25i ya, ini dia adaptornya aja yang nggak ada, sama si panel-panelnya ini dia rapuk guys, rapuk. Karena untuk tipe Roland IM25 ini kan udah jarang ya, udah jarang. Jadi kita harus mencari tombol panel-panelnya guys. Gitu guys. Nah, di sini banyak servisan juga yang udah beres juga, ada yang masih belum beres, masih proses ya guys ya. Nah, ini satu lagi, ini keyboard apa ini? Ini keyboard apa?
Lembang dulu. Ini servisan dulu guys. Nah guys, ini dia. Ini yang ini barengan sama yang Cort OL 01 WFD ya. Si bapaknya jadi ada 4 keyboard ya. Konsumen ada 4 keyboard termasuk Roland XP60. Kalau ini kendalanya LCD-nya rusak, terus juga dia suaranya noise alias kecil ya, Pak ya. Nah, gitu guys. Tapi yang satunya lagi Cort Triton. Triton LA itu belum diambil karena itu berat guys. Itu dia seperti digital piano ya. Jadi itu belum diambil, itu juga masih mau diservis. Jadi kita proses dulu yang ini. Kalau misalkan yang ini sudah beres, baru kita angkut yang itu. Gitu guys, oke? Nah, dimanapun kalian berada, mau servis, mau jual beli itu boleh banget ya. Langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini. Kalau misalkan yang dekat, bisa langsung bawa alat musiknya kalau ngasih kita. Nah, kalau untuk masalah biaya nggak perlu khawatir ya, karena di sini dicek dulu kondisinya. Karena kan kalau misalkan untuk elektro dan keyboard itu kan berbeda ya guys ya. Jadi kalau misalkan elektro, misalnya kalau misalkan handphone, ini nih suara speakernya ngebrebek, nah itu kan pasti otomatis dari speaker ya, bukan dari mesin. Nah, beda sama alat musik keyboard. Kalau keyboard itu kan kalau misalkan satu penyakit banyak obatnya gitu, jadi nggak bisa ditentukan gitu ya. Jadi pastinya harus dicek dulu dan dicek dulu, diperiksa dulu sama dokternya, dokter khusus ya tentunya, biar nanti kelihatan ketahuan IC apa yang harus diganti dan spare part mana yang harus diganti. Nah ini ini tukang kebun kita guys, lagi apa Pak Raden? Nuju opo? Lagi ngapain? Lagi biasa kerajinan tangan. Oh, kerajinan tangan dan kesenian ya? Oh iya, itu guys. Nah, di sini juga kita menerima poles. Poles alat musik keyboard. Poles, jadi kalau misalkan alat musik Anda itu lecet atau ada bekas-bekas stiker, itu bisa aja langsung ke Pak Deden ya, langsung ke sini aja bawa unitnya. Nanti dipoles sama Pak Deden, betul Pak Deden? Ya. Oke guys, jadi jangan bosan-bosan kalian itu melihat konten-konten rip musik, karena selain jual beli dan servis, kita itu banyak informasi menarik lainnya seputar sampling song style yang update. Nah, kalau kalian bingung nyari sampling update yang setiap bulan atau setiap minggunya di mana, nggak usah khawatir, karena cuma di rip musik aja, karena kita bikin sendiri, kreatornya kita ada. Terus juga bisa request sesuai permintaan atau sesuai contoh yang dikirim oleh customer. Terus juga kita prosesnya juga nggak terlalu lama ya. Gitu, karena kita dibuat sendiri, bukan copy paste, bukan kita mencari ke yang lain, tidak. Nah, ini kayak sampling dan style yang kita punya, yang update ini kita non trias dan non Alex ya guys ya. Jadi kita punya sendiri masternya gitu. Nah, jadi kemana-mana. Selalu jaga kesehatan biar kalian gak gampang sakit, jaga keselamatan dimanapun kalian berada. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, bye.